DPC Permahi Banten menggugat Presiden Joko Widodo di PT UN Jakarta. Gugatan terkait keputusan Presiden, Kepres, pengangkatan penjabat gubernur Banten Al Mukhtabar. Seperti dilihat di situs sip.petun_jakarta.go.id, Rabu, tanggal 6 Juli tahun 2022, pihak penggugat adalah DPC Permahi Banten. Sedangkan pihak tergugat tertulis Presiden Republik Indonesia. Gugatan itu didaftarkan pada Rabu tanggal 6 Juli tahun 2022 dan bernomor 202 atau G2022 PT UN, JKT. Menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan 1, Keputusan Presiden Negara Republik Indonesia nomor 48 P tahun 2022 tentang pengesahan pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur Banten tanggal 9 Mei tahun 2022. 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 50 P tahun 2022 tentang pengangkatan pejabat gubernur dengan lampiran nomor 1 An. Al Mukhtabar, MSC, tanggal 9 Mei tahun 2022. Lanjut bunyi keterangan gugatan tersebut. DPC Permahi meminta Majelis Hakim mengabulkan seluruh gugatan tersebut. Selain itu, DPC Permahi juga meminta tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian resmi melantik PJ Gubernur Banten Al Mukhtabar di Kemendagri, Kamis, tanggal 12 Mei tahun 2022, lalu. Selain melantik PJ Gubernur Banten, Tito juga melantik 4 PJ Gubernur lain. Berikut 5 penjabat gubernur yang dilantik Tito. 1. Al Mukhtabar sebagai PJ Gubernur Banten. 2. Ridwan Jamaluddin sebagai PJ Gubernur Kepulauan Bangka Belitung. 3. Hamka Hendra Nur sebagai PJ Gubernur Gorontalo. 4. Akmal Malik sebagai PJ Gubernur Sulawesi Barat. 5. Komjen Purn Paulus Waterpau sebagai PJ Gubernur Papua Barat. Dalam kepres yang dibacakan, para penjabat gubernur akan menjabat selama 1 tahun. Setelah pembacaan kepres, para penjabat gubernur mengucapkan sumpah dan janji jabatan. Bersediakah saudara-saudara mengucapkan sumpah atau janji sesuai agama masing-masing? Ujar Tito memandu pembacaan sumpah dan janji. Setelah pengambilan sumpah dan janji, para penjabat gubernur menandatangani berita acara sumpah dan janji serta fakta integritas.